بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات قوم مسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini, insyaAllah ta'ala, kita akan mengkaji sebuah pembahasan akidah dari pemaparan para ulama salaf. Ya, akidah dari para a'immah, para imam salaf ini dihikayatkan dan dinukilkan oleh al-imam Qutaybah bin Sa'id bin Jamil bin Tariq ibn Abdillah Abu Raja al-Baghlani al-Thaqafi al-Balhi rahimahullahu ta'ala. Bagaimana umumnya pembahasan akidah yang merupakan pijakan pokok seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupannya, terdapat di dalam mendalaminya, mengkajinya, dan mengulanginya sebab-sebab yang menguatkan hati. Dan hal-hal yang menumbuhkan hati di atas keimanan dan ketakwaan serta ketegaran di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu, untuk suatu pembahasan, untuk suatu kehidupan yang indah, untuk suatu pijakan yang kuat di dalam menunaikan tugas kehidupan ini, para muslim dan muslimah wajib berbekal dengan akidah yang benar, wajib mempelajari bagaimana akidah as-salaf, akidah para imam di generasi awal yang mereka ambil dari guru-guru mereka, mereka ambil dari para tabi'in,
para tabi'in mengambilnya. Mereka ambil dari tabi'ut tabi'in, para tabi'ut tabi'in mengambil dari tabi'in, dan para tabi'in mengambil dari sahabat. Sahabat menerima hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka secara umum saya kembali mengingatkan bahwa di dalam mempelajari akidah Islam itu artinya seorang hamba menjalankan makna dan tujuan penciptaannya di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kita dicipta untuk beribadah. Beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Bahkan dirasakan akan dijalankan dengan baik apabila seorang memiliki akidah yang lurus. Apabila seorang hamba memiliki keyakinan yang bersih, sejalan dengan keyakinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya serta para imam yang mengikuti mereka. Dan dari pentingnya mempelajari akidah ini, di dalam mempelajarinya adalah menjawab seruan para nabi dan para rasul. Dan kita punya pertanggungjawaban di depan Allah pada hari kiamat. Setelah Allah bertanya pada hari kiamat, sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabatumul mursalin?" Setelah Allah memanggil mereka semuanya, Allah berfirman, bagaimana kalian wahai manusia menjawab seruan para rasul? Pertanyaan harus kita jawab pada hari kiamat. Dan Allah akan menegaskan hal ini, memanggilnya dengan suara keras kepada makhluk. Mada ajabatul mursalin? Bagaimana kalian menjawab para rasul? Iya. Pertanyaan Allah ini hanyalah dijawab dengan baik dan mulus oleh seorang hamba kalau dia menjawab, kalau dia mempelajari akidah Islam yang benar. Sebab itu adalah seruan para nabi dan para rasul. Allah menjelaskan dari misi dakwah nabi dan rasul, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyampaikan kepada umatnya, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut, jauhi segala yang diibadahi selain daripada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada rasul tersebut agar supaya menyampaikan, menyerukan firman Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Aku, maka beribadahlah kalian kepada Aku. Iya. Karena itu dalam mengkaji akidah Islam itu adalah modal bagi seorang hamba. Dia menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat. Bayangkan bagaimana ketika kita semua berdiri di hari yang dahsyat itu. Kaki tidak akan bergerak sebelum menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan memang ditanyakan kepada makhluk. Dan ini adalah pertanyaan yang ditanyakan kepada seluruh makhluk. Mereka mengikut kepada Rasulnya masing-masing. Bagaimana mereka menjawab para Rasul? Kalau dia mempelajari akidah yang benar, telah mengenal akidah as-salaf,
yang mereka terima dari guru-guru mereka, mereka ambil bersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah modal yang baik, harapan yang sangat kita harapkan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mempelajari akidah Islam ini. Terdapat keamanan dan hidayah bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, berakidah dengan akidah yang benar, murni dan suci, tidak menodainya dengan kesyirikan, untuk mereka lah keamanan, dijamin keamanan. Wahum muhtadun, mereka selalu berada di atas hidayah. Kalau ingin keamanan, aman pada diri, aman di tengah keluarga, aman di tengah masyarakat, aman di dalam sebuah negeri, maka caranya adalah mempelajari akidah yang benar. Saat akidah benar ini rusak di tengah umat, iya, maka jangan merasa aman dari turunnya musibah dan petaka. Jangan merasa aman dari terjadinya berbagai kejelekan dan fitnah di tengah manusia. Iya. Karena itu para ulama Islam yang mengajarkan akidah salaf harus disyukuri dan kita berterima kasih kepada mereka. Sebab apa yang mereka ajarkan itu adalah sebab yang menyebabkan kita dimakmurkan, ditenteramkan, diberikan keamanan, dan ditolak dari kita musibah dan malapetaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'aliman." Allah tidak perlu menyiksa kalian kalau kalian bersyukur dan beriman. Disebut keimanan. Sebab itu adalah syarat keselamatan dari azab. Sebagaimana syukur, itu juga menolak musibah dan petaka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa. Sebutkan awal syarat keimanan. Akidah yang benar. Ingat, keimanan adalah akidah yang benar. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Dari langit dan dari bumi dibukakan. Allah jamin. Iya. Tapi yang terjadi, kadzabu, mereka mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Iya. Wa hum muhtadun. Di kelanjutan ayat dikatakan bahwa mereka selalu mendapat hidayah. Keimanan ini dari indahnya mempelajari tauhid. Orang yang kuat di atasnya itu orang yang berada di atas hidayah. Kapan selalu dia mengkajinya dan menguatkan asarnya ke dalam hatinya, pasti akan semakin kukuh batangnya dan semakin banyak buah kebaikan darinya. Iya. Karena itu ia diibaratkan seperti pohon yang mengakar ke dalam bumi. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa faruha fis sama'. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa faruha fis sama'. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah itu? Kalimat la ilaha illallah yang merupakan inti tauhid, seperti pohon yang thayyibah. Iya. Asluha thabit, akarnya kokoh, kuat, mengakar ke bumi. Iya.
وفرعها في السماء dan cabangnya menjulang ke langit. Itulah tauhid. Kapan ditanam? Selalu dipelajari, selalu diulangi, maka akan melahirkan buah-buah yang menakjubkan. Iya. Kalau di dunia ini ada pohon yang berbuah, itu satu jenis saja buahnya. Tapi tauhid ini buahnya luar biasa. Iya. Satu dari buah tauhid itu adalah hal yang sangat indah di dalam kehidupan. Dan dari keindahan seorang hamba mempelajari akidah yang benar, itu adalah sumber keselamatannya dari fitnah. Dia akan dikokohkan, dikuatkan, sehingga menghadapi fitnah apapun, dia tegar di atasnya. Tegar di atasnya. Karena itu dari masa ke masa, ya, mereka yang tegar menghadapi fitnah, yang menyelamatkan umat dari fitnah adalah para ulama yang kuat, rasikh di atas ilmu, dan betul-betul berpegang dengan akidah yang benar. Mereka inilah ta'ifatul mansura yang disebutkan di dalam hadith mutawatir. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang mendapatkan pertolongan. Mereka selalu tampak di atas kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang yang mencela mereka dan orang yang menyelisihi mereka hingga datang hari kiamat. Ada ketegaran, kekuatan di atas akidah. Iya. Manusia dalam keadaan goncang, goyah. Iya. Dalam keadaan dihempaskan oleh badai fitnah, diguncang oleh prahara fitnah yang berkenyamuk, mereka kukuh di atas tuntunan, tegar di dalamnya. Itulah keistimewaan orang yang berakidah dengan akidah yang benar. Iya. Karena itu tidak ada yang menyimpang dari jalan yang lurus. Tidak ada yang keluar membuat hal-hal yang aneh. Tidak ada yang membuat kerusakan, perpecahan, perselisihan. Kecuali pasti di dalam pembahasan akidahnya ada hal-hal yang harus diperbaiki. Iya. Dia kata baik, seluruh pembahasannya berkaitan dengan akidah, akan terlahir persatuan, akan terlahir kebersamaan, akan terlahir rahmat, akan terlahir kebaikan di tengah umat. Dan ini semuanya adalah pengaruh dari akidah yang benar. Pengaruh dari akidah yang benar. Karena itu seorang hamba jangan melantarkan dari mempelajari akidah Islam, dari mengkajinya dan selalu mengulanginya, sebab ini adalah sumber kebaikannya. Dia akan diteguhkan oleh Allah, dikukuhkan, bukan di kehidupan dunia saja. Di kehidupan dunia, di alam kubur, dan di kehidupan tatkala dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iya. Di alam kubur yang kuat menjawab pertanyaan malaikat adalah orang yang memahami akidah yang benar. Ketika malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? "Man hadzal ladzi ursila ilaika?" Siapa rasul yang diutus kepadamu? "Madinuka?" Siapa agama, apa agamamu? Iya. Ini seorang akan mampu menjawabnya di alam kubur kalau dia di kehidupan dunia meyakini apa yang akan dia jawab. Adapun kalau sekadar dengar-dengar saja orang berucap begini, berucap begitu, ini tidak bermanfaat. Karena itu disebutkan di dalam hadis Al-Bara' bin Azib dan selainnya, seorang yang ditanya di alam kubur ini, begitu ditanya oleh malaikat, ada yang berkata, "Ha ha la adri. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu." Dia berkata, "Ha ha, saya tidak tahu." Iya. Saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu.
maka saya ikut-ikut mengucapkannya. Ini perhatikan, orang ikut-ikutan ini. Iya. Nah ini mungkin kalau ditanya siapa Rabbmu yang kamu ibadahi, siapa Nabi yang diutus kepadamu, apa agamamu, mungkin sekarang semua orang mampu menjawabnya. Iya. Dari kecil pun, semenjak di TK pun sudah pandai seorang apa? Menjawabnya. Tapi mampukah menjadi pertanyaan, mampukah dia menjawab pertanyaan ini depan malaikat? Iya. Jawabannya dia periksa akidah, keyakinannya. Apakah dia pelajari dengan dalil atau tidak? Maka perlu seorang duduk mempelajari akidah. Apa keimanan kepada Allah? Apa keimanan kepada para malaikat? Kepada para rasul? Kitab-kitab? Keimanan kepada hari akhirat? Apa keimanan kepada takdir? Iya. Dan cabang-cabang keimanan yang lainnya. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Seorang tidak dituntut menghafal dalil. Tapi ketika dia meyakini sesuatu, dia hendaknya pernah mendengar dalil apa yang dia yakini. Beriman tentang takdir, apa itu takdir? Dia dengarkan dalil-dalil dan uraian para ulama seputar takdir. Supaya dia paham, ini dalil permasalahannya. Sehingga ketika menghadapi pertanyaan malaikat, dia menjawab dengan mudah. Sebab keyakinan terpatri dengan bagus di dalam dadanya. Diringi dengan amalan yang benar terhadap keyakinan tersebut. Maka akan mudah dia jawab pertanyaan malaikat. Iya. Dan kalau kita ingin berbicara tentang pentingnya mempelajari akidah Islam, ini pembahasan yang luas. Banyak sekali kemanfaatannya. Banyak sekali kebaikannya. Ini sekedar peringatan-peringatan agar supaya kita tekun dan giat. Iya. Di buku ini ada 3 pembahasan akidah. Ada akidah Imam Qutaibah bin Sa'id, ada akidah Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi, dan ada akidah Imam Al-Bukhari. Iya. Dan banyak lagi buku-buku akidah di kalangan as-salaf. Dan sudah pernah kita kaji pada beberapa waktu yang lalu akidah as-salaf yang diuraikan oleh Imam Al-Muzani, murid Imam Syafi'i. Iya. Seorang apabila mempelajari buku akidah dari seorang imam, dia pindah lagi ke buku akidah yang lainnya, dia pindah ke buku akidah yang lainnya, dia akan ketemukan para ulama di pembahasan akidah sepakat. Tidak ada silang pendapat. Dan ini dari keistimewaan akidah as-salaf, akidah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali seorang mempelajarinya, dia semakin yakin terhadapnya. Iya. Semakin yakin terhadapnya. Adapun akidah yang batil, setiap kali seorang mempelajarinya, dia akan semakin bingung, semakin ragu terhadap keyakinannya. Iya. Dan inilah yang terjadi pada sejumlah tokoh-tokoh dikenal dalam sejarah, tokoh di dalam filsafat, Abu Hamid Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, As-Sikhristani, dan selainnya. Orang-orang yang mengakui bahwa mereka tatkala mempelajari akidah, tiap kali mempelajarinya hanya bertambah kusut benang itu. Ya. Tidak akan memberikan ketenangan pada mereka. Berbeda dengan orang yang mempelajari akidah yang benar, mewariskan ketentraman, ketenangan, keteguhan. Iya. Dan akidah, orang yang berakidah dengan akidah yang benar ini, inilah yang membedakannya dengan manusia yang lainnya. Keagungan dan besarnya pahala dalam beramal itu ditentukan oleh akidahnya. Mungkin kalau kita perbandingkan antara para sahabat ya, dan manusia yang datang setelah sahabat, kita ketemukan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh sahabat dilakukan pula oleh manusia setelahnya.
Tapi ternyata kedudukan para sahabat tidak bisa dicapai, tidak bisa diraih oleh siapapun yang datang setelahnya. Tetap para sahabat lebih utama. Ya. Dan ketika kita perbandingkan antara Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang terbaik di tengah umat ini, yang paling afdal dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata para sahabat yang lain tidak bisa mencapai kedudukan Abu Bakar As-Siddiq. Padahal kalau dihitungkan sholat, zakat, puasa, haji, ya, berjihad fi sabilillah, bersedekah, semuanya melakukan ibadah itu. Abu Bakar melakukannya, para sahabat juga melakukannya. Apa bedanya? Itulah sesuatu yang berada di dalam dada Abu Bakar, tidak dimiliki oleh yang lainnya. Iya. Kekuatan keimanan. Dan itu dibangun di atas pembahasan akidah yang benar. Jangan berharap memiliki kekuatan dari keimanan kalau dia tidak mempelajari akidah dengan seksama. Tidak punya keseriusan dalam mengulanginya. Iya. Ini harus dijadikan kalau dia ingin proyek, ini namanya proyek kehidupan. Iya. Dalam umur, hendaknya perniagaan ini selalu dia makmurkan. Ini tugas di dalam hidupnya. Tidak ada kata istirahat dalam mengulangi pembahasan-pembahasan akidah. Iya. Di belakang pembahasan akidah ini akan muncul rasa khasyianya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di belakang pembahasan akidah ini akan terlahir motivasi kuat. Kekuatan yang sangat dahsyat. Iya. Akan takjub orang yang melihatnya. Karena itu lihat di antara sahabat ada yang berperang jihad fi sabilillah. Iya. Terbunuh setelah lebih dari 70 luka di badannya. Manusia mampu menahan luka sedemikian banyak baru ia meninggal. Iya. Tentu ada sesuatu di dalam hatinya yang menguatkan badannya. Karena keimanan kepada Allah, pembelaan terhadap agama, itu yang selalu ada di dalam hatinya, badannya menjadi kuat. Badannya menjadi apa? Menjadi kuat. Karena itu kekuatan keimanan sangat penting di dalam kehidupan ini. Iya. Dan inilah pembahasan akidah as-salaf yang harus kita pelajari. Baik, saya berikan sedikit pendahuluan terhadap Imam Qutaibah bin Sa'id, ya, rahimahullahu ta'ala. Di kesempatan ini kita membahas akidah Qutaibah bin Sa'id. InsyaAllah ta'ala di kesempatan-kesempatan yang akan datang akan ada lagi doro-doro. Mungkin kita akan bahas, ya, akidah yang lainnya sesuai dengan waktu dan kesempatan. Qutaibah bin Sa'id rahimahullahu ta'ala, nama lengkapnya adalah Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif ibn Abdullah Abu Raja al-Baghlani al-Thaqafi. Iya, al-Balkhi. Beliau wafat pada tahun 240 Hijriah. Beliau salah seorang imam besar umat Islam pada masanya dan dikenal dengan keluasan ilmu dan riwayat serta ketokohan dalam agama. Dari guru-guru beliau, beliau berguru kepada Imam Malik bin Anas dan juga berguru kepada Al-Layth bin Sa'ad. Al-Layth bin Sa'ad ini ahli fikih di negeri Mesir. Walaupun mungkin banyak dari kaum muslimin kurang mengenal nama Al-Layth bin Sa'ad. Tapi menurut Imam Syafi'i, Al-Layth bin Sa'ad ini lebih handal ilmu fikihnya daripada Imam Malik. Iya. Satu tingkatan, satu masa. Beliau juga berguru dari Hammad bin Zaid, ini tokoh ahli sunnah di Basrah. Beliau berguru dari Abdullah bin Mubarak, ini tokoh ahli sunnah di Khurasan. Berguru kepada Al-Fudail bin Iyad, tokoh ahli sunnah di Mekah. Dan banyak lagi ulama, guru-guru beliau rahimahullah. Iya. Dan dilihat dari murid-muridnya yang berguru kepada beliau, murid-murid Qutaibah, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in,
أبو زرع الرازي، أبو حاتم الرازي، محمد بن إسماعيل البخاري، إمام البخاري، إمام مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، penulis كتب الستة semuanya meriwayatkan langsung dari Qutaibah kecuali Ibnu Majah. Ibnu Majah meriwayatkan dengan perantara. Iya. Ini karena Imam Qutaibah bin Sa'id rahimahullahu taala berumur panjang sehingga ya, dari tabaqat bawah pun ada yang mengambil riwayat langsung kepada beliau rahimahullahu taala. Uraian akidah Imam Qutaibah ini berada di dalam buku Syiar Ashabil Hadis karya Al-Imam Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad Al-Hakim Al-Kabir. Iya. Beliau meninggal pada tahun 378 Hijriah. Nah, dan saya akan sebutkan di awal pembahasan sanad dari Al-Hakim dalam meriwayatkan akidah ini. Sanadnya sangat sahih. Perantara antara beliau dan Qutaibah cuma satu orang. Iya. Maka ini dari keistimewaan buku ini. Buku ini dengan sanad yang sangat sahih. Iya. Selain daripada itu, akidah Qutaibah bin Sa'id dinukil oleh banyak a'immah. Karena itu dinukil sebagiannya oleh Ad-Dahabi dalam Al-Ulu, Mukhtasar Al-Ulu, Ibnu Qudamah. Dinukil pula oleh As-Sawbuni di dalam Aqidatus Salaf Ashabul Hadid. Iya. Dan di dalam banyak buku-buku akidah, nukilan-nukilan pembahasan akidah dari Imam Qutaibah bin Sa'id. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa beliau memiliki pengajaran ilmu akidah dan pembahasan ilmu akidah dimaklumi di tengah manusia. Ya, dan tidak diragukan ya tentang keabsahan nisbat akidah ini kepada Imam Qutaibah bin Sa'id Al-Balhi rahimahullahu taala. Iya, dan dari keistimewaan akidah ini akan kita bahas nanti. Akidah Qutaibah bin Sa'id yang beliau terangkan ini itu adalah hal yang beliau pelajari dari para imam Islam di masanya. Seakan-akan beliau menukil kesepakatan ulama terhadap apa yang beliau sampaikan. Tidak ada silang pendapat. Iya. Dan ini dari warisan luhur dari akidah as-salaf yang patut kita pelihara, hendaknya selalu kita jaga. Iya. Dan memang demikian, seorang salafi dikatakan mengikuti as-salaf sebab memang ilmunya bersambung kepada as-salaf. Dia tidak membawa ilmu dari dirinya sendiri. Iya. Tidak membawa ilmu dari dirinya sendiri, tapi dia mengambil dari as-salaf. Itulah yang dia pahami dari as-salaf. Yang mereka ambil dari para sahabat dan para sahabat mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di halaman 11 awal dari pembahasan akidah ini. Ya, ada topik pembahasannya, tajuk pembahasan. Kemudian ada poin-poin pembahasan. Ya, untuk tajuk pembahasan yang antara dua kurung dan poin-poin pembahasan itu berasal dari saya untuk memudahkan kita memahami dan mengklasifikasi pembahasan-pembahasan yang akan diuraikan. Ya. Pertama, pembahasan tentang sumber akidah salaf. Iya. Baik. Imam Abu Ahmad Al-Hakim berkata, ya. Abu Ahmad Al-Hakim berkata di dalam kitabnya Syiar Ashabil Hayy. Kata beliau, saya mendengar Muhammad bin Ishaq As-Saqafi berkata, saya mendengar Abu Raja Qutaibah bin Sa'id berkata. Ini sanad periwayatan ya. Antara Abu Ahmad Al-Hakim, iya, Al-Hakim Al-Kabir. Dikatakan Al-Kabir sebab Al-Hakim itu dua ya. Ada Al-Hakim As-Saghir, itu penulis kitab Al-Mustadrak. Yang sering dalam buku-buku hadis ya, diriwayatkan oleh Al-Hakim. Itu Hakim As-Saghir. Kalau ini Hakim Al-Kabir. Iya. Dia lebih tua, lebih senior. Beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq As-Saqafi
Beliau berkata, saya mendengar Abu Raja Qutaybah bin Sa'id berkata, "Hadza qawlu al-a'immatil ma'khudhi fil Islam was sunnah." Ini maksudnya ini dia tunjuk kepada pembahasan akidah yang akan diuraikan nanti. Ini pembahasan akidah adalah ucapan para imam yang dipegang dalam Islam dan sunnah. Ya, jadi ini luar biasa ya. Luar biasa pembahasan akidah Imam Qutaybah ini. Ya, beliau tegaskan bahwa akidah yang beliau rangkum di sini adalah apa yang diucapkan berasal dari para imam yang dipegang dan dianggap dalam keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah masuk waktu salat Isya. Kita cukupkan dulu sampai sini untuk menunaikan salat. Insyaallah taala selepas salat sunnah langsung kita melanjutkannya. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.